Dan yang kami hormati, selanjutnya yang akan segera melintas di hadapan hakim adalah kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan di bawah pimpinan Leda Kesrudi Haryanto, Kasubji Yudi Sapa, Lanut Adi Sumarmo. Inilah lambang-lambang satuan yang terdiri dari Pataka Kodam 4 Kodam Madya Jawa, Sempana Lanut Adi Sumarmo, Prayatna Kertagegana. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan segera melintas di hadapan kita Komandan Defile Kolonel Infantri Ade David Siregar, sekarang ini menjabat sebagai Komandan Defile Divisi 2 Kostrad, merupakan abitur Akademi Militer tahun 1997. Disusul kemudian Batalion Upacara 1 yang dipimpin Letkol Armet Arif Darmawan S.M., Komandan Kudet 0718 Kadri, Korem 073 Makuta Dama. Dengan membawa pertemuan Pantai PNR di bawah pimpinan Letkol Infantri Teguh Subadio Kasetep Insapur Entitas Akademi Militer. Gabungan Paman TN di bawah pimpinan Komandan Kopi Kapten Laut Sudan atas sindiran Kepala Akuntansi Lanang Jelatan. Berikutnya merupakan kompi terakhir dari Batalion Upacara 1, yaitu satu kompi upacara wanita TNI Angkatan Udara dengan komando kompi Kapten CHK Kowat Dharma Indriasami, KUR Tarjuang Mintadang 4 Diponegoro.